Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khulakakum min nafsi wahidah wa khulakum minha sawjaha wa min huma rijalan kathira wa nisa'a wa attakum laha alladhi tasa'alu nabi wal arham inna wa kana rakiba Ya ayuhan ladhina amanu attakum laha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar Terakhir kemarin disebutkan tentang termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itaqdun anal imana qaulun wa amalun. Iman itu menurut al-sunnah wal jamaah adalah qaulun wal amalun yazidu bit ta' wa yanqusu bil ma'siyah. Iman qaulun wa amalun, qaulun bil lisan wa bil janan wal amalu bil arkan yazi dubitu atir rahman wayan kusu bil atis syaiton kemudian selanjutnya halaman 16 masih halaman 16 kata mu'alif rahimahum ta'ala wa minal imani billahi al hubbu fillahi wal bukdu fillah termasuk beriman terhadap Allah yaitu al-hubbu fillah, cinta karena Allah wal bughdhu fillah dan benci karena Allah. Wal muwalatu fillahi menolong saling menolong karena Allah wal muadatu fillah dan saling bermusuhan karena Allah ini orang-orang yang melakukannya termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan mendapatkan naungan dari naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Fayuhibbu al-mu'minu al-mu'minina wa maka seorang mukmin yuhibbu mencintai al mukminina orang-orang mukmin yang lain wa dan saling menolong di antara mereka, saling bersahabat di antara mereka wa wa Dan seorang mukmin itu membenci orang-orang kafir wa dan memusuhi mereka. Wa ala rasil mu'minina min hadhil ummati Dan Ala rasil mu'minin Pemimpin Pemimpin dari umat ini Orang-orang yang paling pertama Dari umat ini adalah Ashabu sahabat -sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam Sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam Fa waljamaah Maka ahlu sunnah wal ah Mencintai mereka Para sahabat nabi Wa yuwalunahum Dan menolong mereka Wa Dan mereka orang-orang Ahlus sunnah Meyakini Annahum Bahwasanya mereka para sahabat nabi khairun nasi ba'dal ambiya. Mereka sahabat-sahabat Nabi adalah sebaik-baik manusia setelah para Nabi. Likaulin Nabi alaih salatu wassalam khairun khairul kuruni karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dengan dalil dari ucapan Nabi alaih salatu wassalam, sebaik-baik masa adalah korni, masaku, Tumaladina yalunahum kemudian orang-orang yang setelahnya Tumaladina yalunahum kemudian orang-orang yang setelahnya Muttafaqun ala sihatihi telah disepakati atas kesohihannya Wa yatakiduna dan mereka orang-orang alusuna yataqidun ya takidun meyakini anna afdolahum sesungguhnya yang paling mulia di antara mereka, hum para sahabat, abu bakrin asidik adalah abu bakar asidik, toma umar al-fa'ruk, setelah abu bakar nomor dua-nya adalah umar al-fa'ruk, toma utman, tu nurra'ini, kenapa Utsman di rojuluki dhu an-nuraini menikah dua kali putri nabi yaitu Rukoya dan Ummu Kulthum Thumma Ali Al-Murtadha radhiyallahu anhu majma'in kemudian adalah Ali Al-Murtadha radhiyallahu anhu majma'in wa badahum baqiyatu al-asharati setelah mereka dari empat orang tersebut adalah sepuluh orang yang mendapatkan jaminan mendapatkan jaminan masuk surga. Tema bagi atau sahabat radhiyallahu anhu majma'in setelahnya sahabat sahabat yang lain semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa yumsikuna amma syajara bainas sahabati wa yumsikuna dan orang-orang ahli sunnah menahan diri amma saja baina as dari segala sesuatu perselisihan yang terjadi di antara para sahabat wa ya'taqiduna dan mereka meyakini annam fi dzalika mujtahidun bahwasanya mereka para sahabat dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka mereka adalah para mujtahid Man asoba falahu ajroni Di antara mereka yang benar ijtihadnya Maka mendapatkan dua pahala Wa man akhto'a falahu ajrun Dan di antara mereka yang ijtihadnya salah Maka dia mendapatkan satu pahala Wa yuhibbuna ahla baiti rasulillah alaihissalatu al mukminina bihi wa yatawallawnahum Orang-orang ahli sunnah yuhibbuna ahlal bait. mencintai ahlul bait keluarga Rasulullah alaihi Wasallam keluarga-keluarga yang mukmin yang beriman kepada beliau wa yatawallawnahum Ber berwala pada mereka mencintai mereka Wajatawalau nazwa aja wasallam dan para apa alisuna wal jamaah cinta mencintai istri-istri Rasulullah alaihissalatu wasallam ummahatil mu'minin ibunda ibunda orang-orang yang beriman wajatarat dan mereka saling mendoakan. Ridho berada mereka semuanya wa yatarra'una min tariq Rawafid dan orang-orang sunnah ya tarra'una berlepas diri min tariq Qatir Rawafid dari jalan yang ditempuh orang-orang Rafidah -orang alladzina yabwiduna ashhabar Rasulillah shallallahu wasallam, yang orang-orang Rafidah orang itu, itu, itu membenci sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu wasallam. Wa yasub Bunahum, dan mencela mereka bahkan mereka sampai mengkafirkan sebagian besar sahabat kecuali beberapa saja terutama Abu Bakar dan Umar itu adalah tohud itu kata mereka orang-orang rawafid gulu terhadap ahlul bait wa yarfa'unahum fawqa mansilatihim orang-orang rafidhah mengangkat ahlul bait fawqa mansilatihim di atas kedudukan mereka allati angsalahumullahu azza wa jalla dari kedudukan yang telah Allah berikan kepada ahlul bait kama sebagaimana ra'una Sebagaimana orang-orang ahli sunnah ya ra'una berlepas diri mintori tariqatin nawasib dari jalan yang ditempuh orang-orang nawasib alladzina yang mereka itu yu'dzuna ahlul baiti Terjemahkan apa yu'dzuna mengganggu mencela apa Mas Alvin Yang mana orang-orang nawasib mengganggu menyakiti ahlul bait dengan ucapan dan amalan. Kemudian kata Malik Rahimahullah Ta'ala, Wajami umat zakarna hufiha til kalimati al-mujizati hilun fil aqidati as -sohiha. Wajami umat zakarna hu dan semua yang telah kami sebutkan dalam kata-kata yang ringkas ini Dahilun itu masuk fil aqidati as dalam keyakinan yang benar. Kira-kira apa saja yang kemarin yang disebutkan? Keyakinan yang benar itu apa saja yang disebutkan kemarin? Rukun iman. Terus tambahannya definisi iman. Walak wal barok. Kemarin ada tambahan termasuk apa yang Allah wajibkan termasuk rukun Islam ya. Jadi kemarin yang disebutkan halaman-halaman sebelumnya itu adalah masuk dalam akidah yang sahihah, dalam keyakinan yang benar. Allah <tuh> tiba Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam yang Allah telah mengutus biha dengan akidah yang sahihah tersebut Rasulullah utusannya Muhammadan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya aqidatul firqatin najiyah dan akidah sahih ini adalah akidahnya firqah an najiyah akidahnya kelompok yang selamat ahli sunnati wal jamaah ada yang ikut kajian firqah an najiyah? di yes, ya yes, guys dan selesai setengah saya Muhammad Jamil Zeno sangat mudah dipahami insya Allah untuk orang-orang yang oke awal-awal ngaji gampang ini tidak dibaca semuanya untuk orang awam kan bagus itu dengan bahasa yang sangat mudah dan itu adalah kita, dan itu dan itu adalah kita, dan itu adalah yang dan itu adalah kita, dan itu adalah kita, firqah an ummati ahli sunnah wal jamaah yang Nabi alaihi salatu memberitahukan berkata tentang firqah an-najiyah mansuratan la yadurruhum man khadalahum hatta yatiya subhanah akan senantiasa ada suatu kelompok, suatu golongan min ummati dari umatku alal haq mereka itu berada di atas kebenaran, mansuratan kelompok tersebut senantiasa ditolong La yadurruhum tidak memudurutkan mereka man seseorang khodalahum yang menelantarkan mereka hatta sampai yaktia amrullah subhanah sampai datangnya urusan Allah. wakola alaih salatu wassalam dan beliau alaih salatu wassalam mengatakan iftarokotil yaudu ala ihda wasabi'ina firkotan. Orang-orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 kelompok. Waftarokotin Nasara dan orang-orang Nasara telah berpecah ala isnataini wasabaina firqatan. Orang-orang Nasara telah berpecah menjadi 72 kelompok. Wasataftariku dan akan berpecah hasil ummah umat ini ala salasin wasabi firqatan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 puluh tiga golongan kuluavinar tujuh puluh tiga golongan semuanya di neraka. Illa wa'idatan Kecuali satu kelompok saja Pakola as-sohabah Para sahabat bertanya Man ya ya Rasulullah Siapa mereka Kelompok yang selamat ya Rasulullah qala man kana ala mislima Ana alaihi washabi Terjemahkan ya, Mas Brandi Man kana ala misli Orang Mas Ali, Mas Ali, terjemah bi mangkana ala muslima ana ala ashabi. Iya bi beleni beleni. Ya sering lewat lagi. Ya, ayah maksudnya paham. bangku nek ngandani ibu june bi. Atau nomas ikut arti tini kan bi. Ya Mas Supri, Mas Supri ya. Ah, di sini. Ya, Mas Alvin. Tersemai. Kita terus <laughs> Man ala ana siapa saja yang keberadaannya seperti yang aku berada di atasnya dan sahabat sahabatku. Ini persis seperti apa yang Nabi dan sahabatnya berada di atasnya pada hari itu. Waya al tu dan ini adalah akidah alati al yajibu atama suku biha yang wajib atama suku berpegang teguh biha dengan akidah tersebut wal istiqomah tu alaiha dan istiqomah di atas akidah tersebut wal khadru mimma khalafaha dan berhati-hati dari segala sesuatu yang menyelisihinya. Wa amma al wa al an Dan adapun orang-orang yang al munharifun, orang-orang yang menyeleweng dari akidah ini, dan mereka-mereka yang berjalan ala ditiha, malah jalan kebalikannya, Faum asnafun kathiratun. maka mereka itu adalah kelompok apa asnafun golongan 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 yang sangat banyak. Faminum ubadul asnami walautan maka di antara mereka ada ubadul asnam penyembah patung-patung wal ausan dan berhala-berhala. Jadi kalau asnam itu sembahan berupa makhluk hidup, kalau ausan itu sembahan berupa selain makhluk hidup. Mohon batu. Jadi kalau kuburan maksudnya asnam atau ausan? Kuburan ada mayatnya tapi bentuknya kuburan. Berarti maksudnya dua-duanya. Antum sing ngomong ya dua-duanya. Maka di antara mereka ada penyembah patung-patung dan penyembah berhala. Wal malaikati wal aulia. Para penyembah malaikat-malaikat dan wali-wali. Wal jinni wal asjari wal ahjari wa ghairiha. Ada yang menyembah jin, ada yang menyembah pohon-pohon, ada yang menyembah bebatuan dan selainnya. Paha maka mereka mereka itu lam yastajibu tidak mengijabai apa ijabai tidak memenuhi maka mereka tidak memenuhi lidah wati rusul seruan para utusan bal bahkan kholafuhum mereka itu menyelisihum para rasul wa anaduhum dan menentang para rasul kama faalat quraisyun sebagaimana yang dilakukan orang-orang Quraisy wasnaful arab dan golongan-golongan orang Arab ma'a Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bersama Nabi kita Muhammad alaihi salatu Wasallam wa kanu yas'aluna ma'budatihim dan dulu mereka orang-orang Arab dan golongan-golongan -golong, Arab dan orang-orang Quraisy Yas Aluna meminta mak pada sembahan-sembahan mereka Kodo al-hajati meminta apa konteks al-hajat kebutuhan-kebutuhan meminta kepada sembahan-sembahan mereka kebutuhan-kebutuhan mereka wasifa al meminta kepada sembahan-sembahan mereka minta sembuh memberikan kesembuhan orang-orang yang sakit di antara mereka wanasro al a'da, meminta pertolongan atas musuh-musuh supaya mendapatkan kemenangan wayat bahu mereka menyembelih laum kepada sembahan-sembahan mereka, wayung diruna laum. mereka melakukan nazar untuk sembahan-sembahan tersebut. falam ma'an ka alaihim maka ketika Rasul alaihissalam angkar mengkari alaih atas mereka yang demikian itu wa amar raum bi ikhlasil ibadah dan Rasul memerintahkan mereka untuk memurnikan ibadah lillahi wahdah hanya untuk Allah semata istagrobu mereka merasa asing atas seruan tersebut wa ankaru dan mereka mengingkarinya Menyari hu beliau wa <tuh> qalu dan mereka mengatakan aja'alal -al aliyata wahidah Apakah dia ini Nabi Muhammad SAW menjadikan sembahan-sembahan itu ilan wahida dijadikan sembahan yang satu saja. Inna adalah syai'un ujab sesungguhnya ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Falam yazal. sallallahu alaihi wasallam ya da'uhum ilallah dan senantiasa beliau alaihi wasallam menyeru orang-orang Quraisy menyeru kepada Allah wayung diruhum minasyirki dan memeringatkan mereka dari kesyirikan wayasrahu lahum dan beliau yasrahu menjelaskan bagi mereka hakikat ma yadu ilaihi <coughs> hakikat apa yang mereka seru wayasrahu lahum hakikat ma yadu ilaihi menjelaskan pada mereka inti dari apa yang diserukan oleh beliau Hatta hadallahu minhum manada sampai Allah memberikan petunjuk di antara mereka siapa saja yang mendapatkan petunjuk tsumma fi afwaja kemudian mereka masuk setelah penjelasan usaha dari Nabi alaihi wasallam dalam agama Allah afwaja secara berbondong-bondong fadwa ara ala sa'iril adiyan maka menanglah agama Allah atas semua agama-agama ba'da dakwati ba'da dakwatin mutawasilatin setelah dakwah yang terus menerus wajiyadin towilin dan jihad yang sangat panjang min rasulillah alaihi salatu wassalam wasabihi radiyallahu anhum dan jihad yang panjang dari rasulullah alaihi salatu wassalam dan sahabat-sahabat beliau Watabiin alaum bisan dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Thumma tagoyarot al ahwalu. Kemudian keadaan-keadaan itu tagoyarot berubah. Wa goliba gulaba. Eh? Apa Mas Alvin? Belma bine? Goliba gulaba. Boleh apa yang libu? Ya. Boleh apa yang libu? Wa gola ba'al jahlu ala aktaril khalki hatta ada ala aktaruna ila dinil jahiliyah. Kemudian keadaan-keadaan itu berubah dan kebodohan itu memenangkan, mengalahkan ala aktaril khalki atas kebanyakan makhluk Hatta ada al sampai kebanyakan manusia itu kembali ila jahiliyah kembali ke agama jahiliyah bil guluwi fil anbiya dengan gulu berlebih-lebihan terhadap nabi-nabi wal wali-wali wa doa wa doa dan meminta berdoa kepada mereka wal satu bihim dan wal satu bihim dan meminta pertolongan untuk menghilangkan suatu musibah terhadap wali-wali dan nabi-nabi min -nabi. anwa dan selainnya dari macam-macam kesyirikan walam ya'rifu dan kebanyakan manusia Lam ya'rif Lam ya'rifu tidak faham Tidak mengetahui makna La ilaha illallah Makna ucapan La ilaha illallah Kama arafa maknaha Kufarul Arab Sebagaimana Orang-orang Kafir Arab Mengetahui faham Makna la ilaha illallah Fahamlah al-musta'an jadi kenapa mereka kebanyakan orang-orang awam itu kagum dengan kuburan wali-wali? Karena mereka itu mendengar cerita-cerita yang tidak jelas sanatnya. Artinya kayak semacam apa? Mujizatnya wali apa? Karomah. Nah, kayak sumur yang bermutamakin sumberi soko. Zam-zam. Tak ceritanya? ceritane. Terus sing neng Masjid Ampel, Sunan Ampel itu ono Mbah Bolong itu ceritane Mbah Bolong iki apa? Orang-orang bangun masjid itu bingung. Ini sudah benar arah Ka'bah apa belum? Terus masjidnya dibolongi. Di, dilihat oleh Mbah Bolong iki mau, oh sudah pas katanya sudah apa terlihat Ka'bah dari lubang di dinding yang dia lihat tersebut. Jadi Mekah itu bisa dilihat dari ampel ketika itu sudah ada. Ya, zaman itu belum ada teleskop. Cuma aku mau bisa dibolongi terus bisa tembus Mekah. Sudah pas ini masjidnya ngono Terus makamnya juga di makam masjid ikum, ayo sekitar-sekitar mau ya karena cerita-cerita seperti itu makanya orang awam terkagum-kagum wahai wali Allah naik jalur naik kuburan ekono bakal diijabai dan itulah keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita kecuali orang-orang Allah rahmati wa ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atuubu ilaih